Selain terkenal dengan sungainya, Lahat juga terkenal dengan air terjunnya. Ada sekitar 76 air terjun di sini. Wow, bakalan sering-sering nih MTMM ke sini. Salah satu air terjun yang mau kami datengin ini adalah Curug Maung. Katanya sih air terjun ini termasuk yang terindah di dunia. Widih, kece banget bro. Makin penasaran nih gue. Trekking udah jadi hal yang biasa kayaknya di MTMA untuk mencapai suatu lokasi-lokasi yang keren. Tapi tenang, gue yakin semua ini pasti kebayar pas lu sampai di Curug Maung. Bro, iya. Ini dari tadi nih ngelawatin banyak banget kayak biji-biji ini. Ini biji apa nih? Ini kopi nih. Kopi? Iya. Kebun kopi nih. Iya. Oh, mau coba? Enak juga, manis. Ini? Iya, coba. Bener nih? Bener, coba. Kawe, bahasa Lahat. Oh, jadi di sekitaran sini tuh ada kebun kopi? Banyak. Di sini apa? Kenal ya, kopinya ya? Dan ini biji yang warna merah ini kulitnya kan, kalau dimakan manis. Coba ya, bener nih? Salah pilih apa gimana ya? Enggak juga. Ini enak. Jangan sampai dalam. Kulitnya aja, kulitnya aja. Sedikit sih, tapi bayangin pahit nih. Ya udah lanjut lagi ya. Lanjut, bawa. Karena habis hujan semalam, jalanan di sini sedikit licin-cin. Untuk ke tempat-tempat alam terbuka kayak gini, ada baiknya lo pakai sepatu trekking supaya nyaman pas lo jalan. Wah, turunannya terjal banget nih ya. Sekarang gue udah kedengeran sama air terjunnya, kayak udah mau dekat nih. Wah, belum sampai aja pemandangan gokil men, gokil. Bagus banget. Dari jauh aja udah bisa bikin bulu kuduk gue merinding bro. Rasanya pengen loncat aja dari sini. Ini masih seberapa jauh nih ke bawah? Sekitar 50 meter lah. 50 meter lagi? Iya, kita ke bawah. Menjanjikan ini di bawah. Last go, last mat. Yuk. My trip, my adventure. Sampai juga di Curug Maung. View-nya nggak perlu ditanya lagi bro, lo lihat aja nih sendiri. Curug Maung merupakan air terjun di daerah Gumai Ulu. Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 80 meter. Pemandangan di sekitarnya masih alami, jadi nilai tambah sendiri untuk air terjun ini. Akhirnya gue udah sampai di titik akhir air terjun Curug Maung, Sumatera Selatan. Gokil men, gokil pemandangannya. Gak sia-sia lo nyampe sini men. Lihat, indah banget. Tadi gue sempat-sempat nanya sama orang lokal setempat. Tempat ini tuh baru terpublikasi tuh sekitar 1 tahun gitu lah. Ditemuin sama orang-orang mahasiswa ataupun yang lagi, mungkin lagi trekking. Dipublish di sosial media, boom, hits langsung. Dan air terjun Curug Maung ini saking hitsnya pernah jadi trending topic di beberapa negara luar. Tapi emang lu lihat dong, keren banget bro Curug Maung Indonesia. Air terjun Curug Maung ini unik banget, karena aliran airnya terbagi-bagi di antara dinding jurang dan rerumputan yang hijau.
Di sebelah kanannya ada juga dua air terjun yang mengalir deras. Kayak air terjun kembar gitu, bro. Keren banget. Curug Maung. Indonesia. Dalam bahasa Palembang, curug itu artinya emang air terjun. Berbeda dengan daerah Jawa yang biasa menyebutnya curug. Berbeda bahasa, tapi tetap satu dong. Untuk air terjun seindah ini, nggak bisa dibiarin nih, bro. Loncat! My trip, my adventure! Gokil! Seneng banget rasanya tiap kali bisa menyatu dengan alam kayak gini. Rasanya lagi bercinta dengan alam. Rasanya dekat dan damai banget, bro. Tapi mesti hati-hati nih guys, arusnya kenceng banget. Gua bener-bener harus renang sekuat tenaga. Untung warga di sini udah nyiapin ban untuk narik kita. Bisa nggak nyampe-nyampe nih kalau nggak ditarik. Lihat tuh, salah satu kru NTMA juga nggak tahan ikutan nyebur. Hati-hati ke bawah arus, Rick. Aduh, sebenarnya yang dilakuin Eric ini salah, bro. Tips aman kalau lo mau ngelakuin salto adalah kaki di bawah, bukan badan, apalagi kepala. Karena benturan badan kita ke air ini lumayan, bro. Belum lagi kalau sampai nyentuh dasar sungai. Lihat tuh, anak-anak trail yang asli orang Lahat aja pada excited renang-renang di sini. Apalagi gue yang orang luar, ya kan? Bukan cuma gue atau Eric aja yang ngerasin keseruan di Curug Maung ini. Lihat tuh, anak-anak trail udah pada kayak bocah. Saking asiknya mereka sampai pada lepas baju trailnya. Karena arusnya deras, banyak dari kami yang justru malah main ban dan cuma main air sambil megangin talinya. Takut ke bawah arus tuh, bro. Yang penting happy. Air terjun adalah salah satu tempat favorit yang wajib gue datengin. Di sini kita bisa bebas ngapain aja. Mau renang boleh, mau teriak boleh, mau mandi-mandi juga boleh. Atau mau ala-ala yoga nih kayak gue. Lu pilih dah yang lu mau. Beruntung banget nih gue bisa ketemu sama komunitas trail di sini dan diajak ke tempat seindah ini, bro. Kebahagiaan dan kebersamaan kayak gini nih nggak bisa dibeli sama apapun.